Bismillahirrahmanirrahim. Hai everyone, ketemu lagi dengan gue Irwan di sini tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini gue ngevlog lagi dan di video kali ini gue pakai Matic. Jadi kemarin gue nyuci niatnya mau San Mori, jadi enggak San Mori. Terus juga hari ini harusnya kan San Mori hari Minggu, jadi enggak jadi cuy. Jadi ya udah gitu cuy. Daripada main sendirian, bete juga, gabut di rumah tidur terus, kerjaannya enggak ada aktivitas lain. Jadi kita sekarang untuk mencoba jalan-jalan bareng sama anak dan istri gue juga. Kita awali perjalanan ini dengan bismillah. Nah, tadi sempet ke kolam renang Rubina, what the fuck. Ya, buat sambungin konten yang kemarin lebaran ya, pas berenang. Padahal hari Sabtu kemarin sore-sore habis hujan gitu cuy, udah nyuci motor ini, motor Beat ini, sampai covernya dibukain semua. Terus juga nyuci Vespa juga, niatnya hari Minggunya mau San Mori ke KFC Purwakarta gitu cuy. Ya cuman karena ada sedikit acara, jadi ya udah kita nggak jadi ke sana ya. Terus pas udah jam 9 kita free fare untuk ke Subang ya. Lanjut mampir dulu ke rumah Wantilan, kita sekarang lanjut ke tempat yang adem-adem pokoknya, malah entah tempat yang di mana, entah ke arah kota atau ke mana lah. Sekalian konten aja cuy, sekalian bikin konten, sekalian jalan-jalan. Daripada jalan-jalannya sendirian gabut gak ada obat gitu cuy, ya udah kita menikmati perjalanan di siang hari. Cuaca juga agak-agak panas ya, mudah-mudahan sorenya kagak hujan. Kalau jas hujan sih alhamdulillah bawa ya, sedia jas hujan. Tapi kalau masalahnya hujan gede ya mau gak mau gitu cuy, pasti berhenti dulu. Pengennya mah ke Bandung ngadem gitu cuy, di Bandung, di Lembang ya. Tapi berangkatnya juga siang, kalau siang gak bakalan keburu ya, kesana juga mau nyampe jam berapa. Ya udah, daripada ulina jauh teuing, daripada di imah sarewae gitu. Yang geus we gaskeun. Proyek modifikasi ganti body cover Beat ini masih terus berjalan ya. Sedikit-sedikit. Nanti kalau udah beres semua baru deh. Ini proses body yang kasar-kasarnya, bagian body kasar kita ganti sedikit demi sedikit, yang udah kusam-kusam di daripada dicet tetap balik lagi ke awal, ya udah mending beli body baru yang ori lah, walaupun harganya mahal karena ya HP kamu paling gak kayak ya di notas ya. Eta topi ayah, topi.
Nah, sekarang gue udah nyampe Kalijati, cuy. Dimana di siang hari ini lumayan panas. Kalau panas-panas gini enaknya beli es ya, es kelapa, terus minum di tempat yang adem. Kayaknya enak dan seger gitu, cuy. Udah lama juga gue baru kesini lagi ya. Terakhir awal Agustus kalau nggak salah kesini, awal Agustus kesini, tapi cuman sampai di situ doang sih karena mau masuk ke arah Tanggulun ya. Nah, ini pasar Kalijati yang baru ya, cuy, yang baru. Gue juga nggak tahu dalamnya udah beres semua atau belum ya, belum pernah masuk pasar Kalijati lagi, cuy. Udah lama juga jarang banget main ke Subang, cuy, karena sekarang mah berasa jauh banget gitu main ke Subang, karena dari Purwakarta, dari ujungnya, bukan ujungnya ya, ya intinya mah dari Purwakarta, dari Sadang lah sampai ke arah Subang kota lumayan banget gitu jauhnya, cuy, lumayan banget. Pertama kali tadi gue ngevlog pas didinya kan cek ibu ulah. Didinya jauh teuing. Palingnya lamun ayeuna belanja di Free Pulsa paling menang poinnya eta gelas deui. Bu. Paling menang gelas doang. Hoream nukerkeuna. Sholat dengan tepat, semoga setiap langkah menjadi manfaat. Amin. Baru kali ini gue lewat sini lagi ya. Mudah-mudahan masih kagak hujan gitu, cuy. Ya, mudah-mudahan, karena kalau hujan ya mau gak mau harus neduh dulu, walaupun ada jas hujan juga gitu. Jalannya enakan, banyak tikungan. Nah, ini udah nyampe Cibodas atau Ciputih. Ciputih atau Cibodas. Lamun bahasa Sunda mah Cibodas, lamun bahasa Indonesia mah Ciputih. Biasa ulin ka Purwakarta wae sekali-kali gitu kan, ulin deui ka Subang walaupun jauh dan memakan waktu yang sangat lumayan gitu, cuy. Adem. Kongko panas tapi adem gitu. Belok, 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 Bu. Belok, Dek. Belok, belok. Ada rumah makan Mang Yeye, terus juga lewatin gangnya Kang Deddy Mulyadi juga. Banyak sih tempat wisata di Subang, ada Taman Anggur Kukulu ya. Terus juga banyak sebenarnya mah, tapi kita nggak bakalan main ke tempat wisata, cuy.
Tadi gue berangkat isi bensin 30.000 pakai Pertamax ya. Nah, ini baru setengah garis atau pertengahan. Nah, barangkali ada teman-teman yang mau kerja nih. Ini ada PT Global Dairi Alami. Pabrik baru. Sok we cobaan ngalamar. Mungkin vlognya segini aja dulu ya. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share. Sampai ketemu lagi di vlog gue berikutnya. Bye-bye.